Peneka tepat 3 nombor akhir bagi prefiks pertengahan RM1 ditemui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam ceria, salam numismatik dan salam subscriber buat anda semua. Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dan alhamdulillah juga. Nampaknya peneka bagi soalan, bagi soalan ataupun kontes 400 subscriber telah ditemui. Aku ringkaskan sahaja video ini ya. Pada video yang lepas aku ada buat tekaan ataupun video untuk korang teka sekeping RM1 prefiks pertengahan Zeti Aziz, yang mana soalannya adalah berbunyi seperti begini. Sempena melepasi subscriber ke-400 channel Shilling dan Banknote, apakah nombor terakhir bagi prefiks pertengahan RM1 ini? AP2173XXX. Okey, aku dah post pada video yang lepas. Aku blurkan 3 nombor di belakang. AP2173 tu nampak, tapi tiga nombor terakhir bagi nombor siri ini aku blurkan, aku pudarkan. Jadi aku buka untuk tekaan dan tak sampai seminggu lah, lepas seminggu telah pun ada pemenangnya. Dan tetapi sebelum itu kita tengok dulu jawapannya, ya, jawapan bagi soalan ini. Okey, itu dia AP2173666 jawapannya, ya. Jawapannya adalah 666 prefiks pertengahan bagi siri wang kertas Zeti Aziz ini, ya. 2173666 jawapannya. Ya. Aku ni terkejar-kejar masa ni. Aku minta maaf. Dan oleh kerana telah ada pemenangnya, maka video ini pun aku post, aku buat untuk makluman korang semua. Pemenangnya ialah peneka yang berjaya. Ialah itu dia, Muhammad Daniel, ya. Dia meneka tepat, ya, 666 dia meneka. Aku screenshot jawapan beliau dalam channel, yang mana dalam komen, yang mana ia punya meneka dengan tepat. Kalau korang was-was, korang boleh buka channel dan tengok di ruangan komen, ya. Di ruangan komen Muhammad Daniel ada meletakkan jawapannya. Okey, tahniah kepada Muhammad Daniel. Dan sebenarnya aku keraskan saja video ini kerana item tersebut telah pun aku postkan hari ini bersama-sama dengan Ahmad Fadil. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.